Suasana terkini rumah duka Ayu Ting Ting. Almarhum dimakamkan hari ini. Sebelum melanjutkan pada videonya, mohon dukungan Anda untuk menekan tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Agar kami terus memberikan informasi dan berita seputar dunia selebritis kepada Anda. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Semoga almarhum diampuni segala kesalahan serta diterima segala amal ibadahnya oleh Allah. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan iman lahir dan batin. Janganlah berlarut-larut. Ingatlah apa yang selalu diucapkan Rasulullah yang isi pesannya, yaitu sesungguhnya mayat itu disiksa karena tangisan dari keluarganya. Yang tidak bisa mengikhlaskan kepergiannya, maka ikhlaskanlah ia yang telah pergi. Mereka yang kita cintai tidak akan pergi. Mereka berjalan di samping kita dalam hati dan kenangan kita. Ayu Rosmalina, yang lebih dikenal dengan nama panggung Ayu Ting Ting, lahir 20 Juni 1992, adalah seorang penyanyi dangdut, aktris, presenter, dan pelawak berkebangsaan Indonesia keturunan Betawi. Kabar duka tengah menyelimuti keluarga besar Ayu Ting Ting. Pasalnya, sang paman yang bernama Kapten Infanteri Kardi telah meninggal dunia. Kabar duka tersebut diunggah di Instagram pribadi Ayu Ting Ting. Dalam unggahannya, Ayu mengungkapkan rasa kehilangannya pada sosok yang sangat berjasa bagi keluarganya. Tak lama kemudian, unggahan Ayu pun dibanjiri ucapan bela sungkawa. Ayu juga membagikan potret almarhum pamannya saat mengenakan seragam dinas. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah lebih sayang Om, dan di hari Jumat kemarin Allah memanggil Om. Surga Allah menanti Om ya, amin. Selamat jalan Omku tersayang. Semoga Allah menerima semua amal ibadah dan ditempatkan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Tulis Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting mengatakan bahwa pamannya adalah sosok yang sangat berjasa bagi keluarganya. Terima kasih atas semua kebaikanmu, Omku tersayang. Doa kami selalu untukmu. Tulisnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.